Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Inyoman Cantiasa minta prajurit Yonif RK-762 Vira Yuda Sakti Sorong senantiasa meningkatkan kemampuan dan memelihara komunikasi dengan masyarakat sekitar serta menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Permintaan Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Inyoman Cantiasa disampaikan saat bersama Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Kodam 18 Kasuari meninjau latihan pratugas Kompi Satgas Pamrawan Yonif 762 Vira Yuda Sakti Sorong. Selain memberikan pengarahan kepada prajurit di ruang transit Mako Yonif, Pangdam juga meninjau kegiatan latihan tembak reaksi, pengetahuan dasar drone, penyeberangan basa, dan diskusi tempur. Kepada anggota Yonif, Pangdam berpesan agar senantiasa meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan giat berlatih, memelihara komunikasi dengan masyarakat, dan senantiasa menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Prajurit Yonif RK-762 merupakan prajurit pilihan yang memiliki kemampuan tempur, tidak dimiliki oleh sebagian pasukan tempur lainnya, maka teruslah bina dan pelihara jika perlu ditingkatkan. Bagi prajurit yang masih bujangan, diharapkan selama membujang, jangan membuat pelanggaran karena akan berpengaruh pada kepangkatan dan karir selanjutnya. Hasim Kelirei, JWM Channel.